Inilah penyebab aktor sekaligus politisi Ajima Said meninggal dunia. Ajima Said diketahui meninggal dunia akibat terkena serangan jantung pada 5 Februari 2011 silam. Suami Angelina Sondakh itu menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Padahal sebelum dinyatakan meninggal dunia, ia sempat bermain futsal. Sebulan dari bermain futsal, Ajima Said tiba-tiba terkapar di rumahnya. Kemudian ia dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Sayang, nyawa Ajima Said tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Diketahui, serangan jantung adalah salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia. Penyakit ini dikenal sebagai sebutan pembunuh secara diam-diam. Pasalnya, penyakit ini gejalanya kerap datang tiba-tiba dan banyak terjadi dalam kasus yang parah. Adapun memicu gejala serangan jantung diantaranya karena faktor usia dan adanya riwayat penyakit jantung dalam keluarga, kemudian obesitas atau kegemukan, pola hidup yang buruk, hingga stres.